Perceraian selalu meninggalkan luka yang mendalam. Itulah yang selama ini dirasakan oleh Tata Janeta setelah berpisah dengan suaminya. Namun, kini semua itu tidak terlalu dipermasalahkan oleh ibu dua orang anak tersebut. Bagi Tata, yang terpenting saat ini adalah melanjutkan hidup bersama kedua buah hatinya. Tata pun sudah mulai kebanjiran pekerjaan menjelang perayaan Tahun Baru 2014. Tahun baru insya Allah aku di Bengkalis. Tahun baru, jauh ya? Nyanyi, aku nyanyi. Aku mau kerja mulu sekarang, namanya juga ya ibu-ibu rumah tangga. Jadi ayah juga cari duit buat anak-anak ya. Jadi benar-benar isinya tuh kerja, kalau nggak kerja ya paling sehari di rumah sama anak-anak gitu. Selebihnya aku kerja, benar-benar aku sekarang lagi berjuang buat hidup gitu ya. Selain bekerja, Tata rupanya telah menyusun rencana perjalanan cintanya di tahun 2014. Tata akan berangkat ke Iran untuk menemui keluarga sang kekasih. Sambil tersipu malu, Tata menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada awak media. Sementara sejauh ini sini rencananya masih mengenal keluarga masing-masing. Jadi tahun depan insya Allah aku mau ke Iran. Itu keceplosan. Tahun depan mau ya, pokoknya saling mengenal keluarga masing-masing dulu.